terus besok minggu free nggak? Kayaknya free deh. Minggu jogging yuk. Mana? Ke JLS aja nggak sih? Di mana itu? Itu loh jembatan Kretek 2 yang lagi viral. Walah, yaudah. Kasih deh, kasih. Yaudah, biar gas. Nih Fim, ada mood. Fim, ngomong-ngomong jembatan ini bagus banget ya. Kira-kira biaya pembangunannya habis berapa sih? Ya juga ya. Setauku sih, jembatan sepanjang 2015 meter ini menghabiskan biaya sekitar 364 miliar. Jembatan ini dibangun dari Januari 2021 sampai Januari 2023. Walah, gitu. Emang biayanya dari mana? Dari uang negara lah, masa dari uangku. Emang aku nanya, pakai uangmu? Enggak. Jembatan ini tuh termasuk fasilitas umum milik negara yang dibiayai oleh APBN. Emang APBN itu apa sih? APBN itu kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Indonesia yang telah disetujui oleh DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat 1. APBN didefinisikan sebagai suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu 1 tahun. Dana itu digunakan untuk menunjang kebutuhan seperti subsidi BBM dan non-BBM, bantuan sosial, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembayaran bunga utang, dan belanja keperluan pemerintahan pusat serta daerah, dan masih banyak lagi. Dana APBN ini berasal dari pendapatan pajak, pendapatan penerimaan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah. Tujuan dari APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Salah satunya yang kita lihat ini, jembatan yang memiliki nama Laku Ripka Utama. Biasanya disebut juga dengan jembatan Kretek 2, menyambung kehidupan jalur lintas selatan Yogyakarta. Walah, gitu toh. Baru tahu aku kalau pendapatan pajak, non-pajak, dan hibah itu salah satunya juga untuk membangun jembatan ini. Ya jelas lah, masa akan tahu orang sih. Jembatan sepanjang ini aja butuh dana miliaran ya. Iya, makanya itu kita harus tertib bayar pajak. Iya ya. Biar jalan dan jembatan di daerah kita semakin bagus dan terawat. Badok dulu bolong.